Panas ini. Mau nganu aja. Oh, ih, api. Api tahu. Hai Besti, assalamualaikum. Di kegiatanku kali ini Besti, kalian jangan salfok sama jemuranku ya. Di sini Pak Su sama Hardi sudah beli semen 2 kantong dan juga batako Besti. Kalian mau tahu kita mau bikin apa? Yap, kita mau ganti kolam yang ini Besti. Ini itu kolam plastik yang pernah aku bikin Besti. Ini sudah nggak layak pakai karena wis reot dan gapuk. Jadi harus segera diganti. Apakah bisa bikin kolam dengan modal semen dan batako aja? Penasaran kan? Yuk ikutin terus prosesnya sampai selesai ya. Sebelum dibuat bangunan kolam, ya elah bangunan, berasa mau bikin candi. Ini jangan lupa kita bersihkan dulu Besti dari tanah-tanah yang berhamburan. Jangan lupa untuk mempersiapkan adonan foundationnya juga Besti. Ini nanti untuk diaplikasikan ke batako ya, bukan ke muka. Apalagi ke mukaku, jangan-jangan. Di sini untuk arsitek yang merangkap sebagai tukang Besti adalah saudara Hardi. Sedangkan Pak Su adalah asistennya. Ya, seperti itulah Besti. Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan kolamnya. Ini kita potong dulu hebelnya. Ternyata hebel Besti bukan batako. Hehe, aku sih salah. Kita motongnya pakai geraji besi ya, soalnya geraji khusus motong itu enggak ada. Duwe ini iki, ya wes nganggo iki ae, cukup. Di saat yang dua sedang sibuk tukang menukang Besti, di sini aku mempersiapkan es. Aku ini bikin es Nutrisari Besti. Wah, sini panas-panas enak pol minum es Nutrisari. Bukan itu sendal sih mbak. Iya, sendal kok sapi karo wedhus, coba sapi karo wedhus.
jembatan. Oh iya, aku modal segoda itu. Ya, tambah parah. Yang sudah jadi tinggal tunggu kering. Ini tuh tinggal tunggu kering saja. A few moments later. Update kolam. Setelah dilakukan penambalan kurang lebih pempiro ini? 2. Penambalan 2 kali. Karena bocore lumayan parah. Parah rembes. Dan rembes. Iki wis siap pakai. Cuman berhubung habis udan. Banyune keruh. Jadi dikuras. Nanti kita lihat habis ini kalau sudah diisi dengan air yang lebih bening. Baru nanti ikan yang di sebelah dipindah ke sini. Tomorrow. Dan setelah tomorrow, yaitu hari ini, Bestie, saatnya untuk mengisi kolam baru dengan air yang lebih jernih. Semoga hari ini airnya jernih ya, soalnya gak udan. Saatnya kita isi. Untuk mengisi air di kolam dengan ukuran piro ya, mbuh ora ngerti, pokoknya ya semono kuwi. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit, Bestie. Nah, ini paling kok entah ya. Airnya dikurasi. Oke ya. Kok kena yang mana nih ya? Ini tepangan wali yo. Masa? Enggak kayaknya. Siap pindah ke kolam sebelah.
3 2 coba gede coba aja. Wah, oke. Berasa panen ya? Kocone terus yo. Mantap guys. Kolam ikan arsiteknya Bapak Ardi. Keren besti, keren-keren tenan. Isinya 50 ekor tok. 50 ekor. Ketambahan dibingi luru. Api yo. Api. Api. Api tahu. Masyaallah. Apa nggih? Ngono terban. Waduh. Aduh, jujur-jujur ora pangan tikus kok. Iya. Mati ya. Mati ya. Dur.